Halo Bu, sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Apel. Apel ya. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Apa ya? Apa kayak duku? Emang duku disimpan di kulkas? Iya, kulkas gak bisa kak. Ajakan kak. Kemeringat. Iya, kemeringat tak beli. Amo. Enggak duku. Iya, beri mana nggak pengen nanti sing serong. Enggak. Kulkas. Sering naro. Ih sering lah yang jual kulkas kagian. Salah. Dimau lah. Sebutkan buah yang bisa disimpan di kulkas. Buah pir. Ya. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Semangka. Iya semangka. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Pelem. Mangga, coy, mangga. Iya. Awul mor. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Jeruk. Emang iya? Jeruk lah. Iya, Pol. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Jambu biji. Biasa taruh di kulkas. Apaan sih jambunya siapa? Jambu biji, jambu klotok. Emang iya taruh di kulkas? Lah iya bener. Enggak umum ya? Enggak umum. Anak. Enggak umum. Aku kan. Bisa tapi enggak umum. Ya yang penting kan ada. Enggak umum mah. Saya kan enggak. Kerja di rumah tangga ya selalu ada buah itu kah udah tadi. Enggak umum. Ya enggak umum yang penting kan di kulkas ada. Iya tapi enggak umum sayang. Masih utuh. Iya dong. Kayak sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Limbing. Iya. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Anggur. Iya. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Klengkeng. Deh. Papa. Udah tadi klengkeng. Durung, durung anak. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Nanas. Apaan nanasnya enggak? Si anak si Frimle. Enggak. Nanas. Enggak utuh gitu nanas enggak bisa. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Strawberry. Strawberry tadi udah ya? Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Pisang. Pisang udah ya? Belum. Yeah. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Bengkoang. Apaan sih? Dah iya bengkoang, Pri. Pasti bener, Jay. Emang bengkoang di kantor kulkas? Anda anggar dalam jabak kan anda ajak iso. Dari nak kulkas. Hah? Kemeringat. Anda apa kena orang irang? Bengkoang sih. Iya, cari siapa? Nah, yuk ngari duduk tuku, dewek. Gara keblukar, keding. Lagi syuting ini. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Manggis. Iya manggis. Iya. Ada dokonnya kulkas benatis enak. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Markisa. Buah markisa. Enggak, itu ada bedaknya enggak. Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Pisang. Burung jeng. Mas apa? Sebutkan buah yang biasa disimpan di kulkas. Alpukat. Apaan sih? Alpukat. Emang iya? Iya. Kata siapa? Kata orang. Diajarin ya? Enggak. Tuh, sekarang kita memasuki babak perkenalkan diri. Oe. Kamu namanya siapa? Saya nama Mak Meron. Mak Meron umurnya berapa? Sawita kelima. Minggir. Baju ijo namanya siapa? Nama saya Mbak Pipit. Mbak Pipit asli mana? Asli Brebes. Ya. Daster oren namanya siapa? Kebojaran. Kebojaran rumahnya di mana? Duku Soka. Ya. Baju eping namanya siapa? Nama saya Nyonya Reni. Nyonya Reni suaminya siapa? Suaminya Papa, papamu itu. Ya. Sendal jepit namanya siapa? Nama saya Ibu Warniti. Ibu Warniti hobinya apa? Sawah. Ke sawah. Hobinya ke sawah. Iya. Dari apa? Tandu.
baju hitam. Namanya siapa? Nama saya Mama Eja. Mama Eja, pakai skincare apa? Pakainya skincare apa ya? Orang nganggo skincare. Hah? Alami. Alami. Iya. Sini lagi. Kaos orange, namanya siapa? Nama saya Ibu Sumira. Ibu Sumira, makanannya apa? Makanannya urap pete. Baju putih, namanya siapa? Nama saya Ibu Hana. Ibu Hana, sering gampung apa? Kampung Singgang. Daster bolang-baling, namanya siapa? Nama saya Mama Kaela. Mama Kaela punya emas berapa? 20 gram. Ya Allah, ya Allah. Apa ini? Apa dipacang? Ini kaos apa sih? Kaos coklat, namanya siapa? Ibu Gemoy, namanya siapa? Nama saya Ibu Castem. Ibu Castem asli mana? Asli Duku Soka. Duku Soka mana? Gang Balung. Apa sih? Baju tidur namanya siapa? Nama saya Mama Nasya. Nama asli bala. Baju tidur namanya siapa? Nama saya Rini Antika. Rini Antika, mantan terakhir siapa? Yang jangan juga kayak Tarlam. Ya Allah. Kerudung hitam namanya siapa? Nama saya Umi Koya. Umi Koya, pendidikan terakhir apa? SD. Ayo. Ya Allah. Kerudung merah namanya siapa? Nama saya Ibu Sartina. Ibu Sartina, pernah pacaran di mana? Di rumah saja. Kerudung ungu namanya siapa? Nama saya Puyanti. Puyanti, makanan khasnya apa? Nasi putih. Enggak. Celana hitam namanya siapa? Nama saya Mama Marcel. Mama Marcel, kemarin kemana aja? Kemarin ke pasar. Baju belang namanya siapa? Mimi Novi. Mimi Novi, umurnya berapa? 50. Ya Allah, ya Allah. Kaos merah namanya siapa? Namanya Siti Khotijah. Siti Khotijah, kegiatannya apa? Masak. Ya Allah, udah. Ceramah-ceramah ya. Ya, ya. Kerudung ijo namanya siapa? Namanya Bude Sartia. Bude Sartia, sering main di mana? Main di rumah. Main di rumah.